cepat pegon bini Gusti dan diangkat. Belum bisa, Bung. Sepertinya, Bung. Sangat bagus sekali Billy Bruce Lee ini, Bung. Terus melakukan penampilan. Tapi Adia pun cukup jatuh, Bung. Karena menurut kita lihat. Keras sekali ground and pound dari Billy Bruce Lee. Keras sekali. Balik-balik berputar dengan Billy Bruce Lee. Dan take it off. Keras sekali take it dari The Ginting. Tadi sangat tergoyang karena. You know. Let's go. Go. Ini dia Bung, pertarung kita. Kelahiran Karo, Sumut, Aditya Jete. Usia 28 tahun ya Bung, dengan rekor 7 kali menang. Dan ini merupakan kali kalah ya. Betul sekali, dan ini merupakan siasa masan seorang fighter di Indonesia tentunya. Iya. Dan ini terkenal dengan gayanya seperti monster, Bung. Monster ya. Julukannya adalah Honey Banger, Bung. Betul sekali. Dan dia tipikal fighternya tabrak masuk. Tabrak tidak masuk. Tidak ada kata mundur. Maju terus. Kelebihannya ya, kelebihannya dengan pukulan dan tenangannya yang akurat juga ya, Bung. Sekali dia memiliki stamina yang sangat kuat sekali, Bung. Stamina yang bagus. Eksplosif cara bertarungnya, Bung. Cuma dia itu tadi defense, kalau seorang yang menyerang seperti itu defense-nya pasti agak kurang ya defense-nya. Kita lihat dengan penuh percaya khas diri, Bung. Dari Batak, Bung. Ya, hadirnya gini, ya. Penuh percaya diri. Dan di belakangnya ini adalah bapak kandungnya, Bung. Oh, iya. Yeah. Hampir mirip kita lihat secara wajahnya, Bung. Benar. Dan di belakang juga ada pelatih Tori Kepreis, merupakan mantan fighter 100 MMA juga. Dan ada Steve Rahardian. Merupakan fighter 100 MMA juga, Bung. Iya. Kita lihat tarian khas Batak, Bung, di sini, Bung. Tanah Karo. Dengan motif batiknya. Memang Aditya Ginting adalah seorang mantan champion juga ya. Belum pernah. Aditya Ginting belum pernah mendapatkan champion di sini, Bung. Oh iya. Ini adalah perebutan. Ini ada interim, Bung. Siapa yang menang di sini akan ketemu Suwardi. Suwardi di kelas ini. Dan sebelumnya Aditya Ginting sudah pernah title fight melawan Suwardi dan gagal, Bung. Iya. Kita lihat ada Brando Mamata jika seorang di sana juga menari-nari, Bung. Iya. Lihat Ring Angel kita juga menari-nari di samping oktagon, Bung. Kita lihat secara masal seperti apa kalau menurut penilaian Bung Lampi? Bagus sekali. Secara masal dari Aditya Ginting ini kering, Bung. Kering ya. Kering dan berotot ya. Benar-benar kalau kita lihat sangat ready, Bung. Ya. Si Aditya Ginting. Iya. Dengan berat 56,7 ya. Kita lihat tangannya, deltoidnya, ya kan? Semuanya. Sangat kering sekali. Kering. Bagaikan monster ini tubuhnya. Itu aja berurat-urat dan secara kepalanya ada uratnya di sana. Ada urat. Badannya full dengan urat. Betul. Iya. Bukan cuma sekedar muscle. Ya, tarian khas dari Karun. Berdoa ini Major Aditya Ginting. Dan sudah masuk ke oktagon, Bung. Injak oktagon, Bung. Untuk memotivasi diri sendiri tentunya, Bung. Siapa lagi untuk bandit sendiri nih, Bung. Kalau sudah di oktagon, memang kita bertarung secara tim. Tapi ketika sudah masuk oktagon, kita sendirian. Billy Bruce Lee Master. Dia adalah mantan champion di kelas 52 kg heavyweight. Yang sekarang naik kelas. Ingin mengejar tahta Suwardi. Katanya ingin mempensiunkan Suwardi, Bung. Di podcast saya. Kita lihat apakah dia di sini bisa melewati Aditya Ginting untuk menuju ke Suwardi, Bung. Iya. Ini adalah ini tarian perang dari Manado. Manado ya. Khas dari Manado ya. Di Sulawesi Utara. Ya. Dan Billy ini merupakan fighter yang penuh dengan kejutan. Iya. Setiap pertarungan banyak. Dan sudah pernah mengenyam pendidikan MMA tentunya di Amerika Serikat. Ya, di UFC ya. Nah, menjajal tanggung ke UFC.
Kita harapkan dengan kenaikan berat badan ini ya. Kita di sini selasa di acara perang, Bu. Kita dikelilingin oleh pasukan-pasukan perang ini. Memang perang, Bu, saat ini, Bu. Ya. Dikelilingin dari tadi, nih, Bu. Ada teriakan-teriakan dari pasukan Manado ini, Bu. Iya, sebuah negara ya. Bagian perang. Sekali, Billy Bruce Pasumata. Apakah dia bisa membuat Aditya Gitu berlutut di sini? Mungkin tarian-tarian pulang dari Manado, Ring Angel kita meliuk-liuk di pinggir oktagon, Bu, dan segera menyambut round pertama. Dan terus menabung para prajurit dari Manado. Terang-terang. Mengiringi pertarungan menang malam hari ini di main event. Oh, terjadi apa? Ada konflik di atas sana, Bung. Rando mencoba mengganggu di situ, Bung. Rando lagi, Bung. Rando mencoba mengganggu fokus dari Billy Pasulatan. Rando adalah menewakan rival dia di kelas strawweight, 52 kg. Dan saya juga pernah bertarung bahwa Rando memanah. Dan di sini kita masing-masing memiliki dendam pribadi, Bu. Billy masih harus juga. Iya. Tapi harus sudah terlampiaskan. Tinggal saya yang belum terlampiaskan ini. Bersiap dulu, Bu. Betul sekali, Bu. Dan lihat dengan penambahan berat badan Billy yang kan ingin bapak tua sekarang ini 56 sekian, kita harapkan stamina-nya bisa lebih bagus ya. Harus sekali ini dengan speed and power-nya ya, Bu. Iya. Ya, dia, Bu. Harus naik kelas di 56 itu ya, karena di International Fight dia ada kelas 52 kg. Iya. Sedangkan Billy harus menghadapi International Fight, jadi UFC. Mana rata-rata berat harianya ada di atas 60 itu. Ini dia perebutan sabuk di kelas Billy. 56 kg ya, Bang ya. Iya, antara Billy Bruce Lee Pasulatan melawan Aditya Ginting, Bang. Iya. Inisiatif diambil oleh Billy. Nah, Aditya masih menunggu. Siapa yang akan keluar menjadi champion di malam hari ini, Bung? Front kick dilakukan oleh Billy Pasulatan. Tapi masih jarak yang kurang pas, Bung. Oh, logik ya, keras dari Billy Bruce Lee Pasulatan. Kita lihat Aditya gitu masih mengkeker, Bung. Masih meninjau-ninjau ya. Betul sekali. Billy lebih aktif melakukan serangan di awal, Bung. Dengan kita lihat tinggi ya, dengan jarak yang betul lebih panjang. Betul sekali, secara jangkauan, ya, jangkauan Billy jauh lebih unggul di sini. Ya. Strategi apa yang akan dimainkan oleh Aditya Ginting, Bung? Untuk menaklukkan Billy Pasulatan, Bung. Ini akan merangsek masuk, Bung, kalau kita lihat. Oh, percobaan. Ya. Kick cuman belum dilancarkan oleh Billy Pasulatan. Masih penjajakan kedua fighter ini, Bung. Betul sekali, masih saling mengkeker. Untuk melancarkan serangan-serangan. Oh, cross crash. 1, 2, 3. Billy lebih pede untuk melakukan serangan di sini. Low kick oleh Aditya Ginting. Jab cross oleh Billy. Terus jarak di sini Aditya Ginting tidak seperti biasanya, Bung. Biasanya Aditya Ginting lebih aktif masuk, Bung. Tapi di sini gameplaynya sepertinya berbeda, Bung. Berbeda, agak berbeda. Lebih jarak, Bung. Juga diperkirakan karena musuhnya juga yang berbeda, Bung. Betul sekali, Bung. Ini adalah mantan champion juga di kelas. Benar sekali. Bawahnya ya. Sangat hati-hati terlihat Aditya Ginting. Tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini untuk meraih sabuk interim, Bung. Ragu-ragu Billy Pasulatan. Masih terus fokus sekali kedua fighter, kita lihat, Bung. Ya, kita masih belum melihat pertarungan. Oh, low kick dari Billy Bruce Lee. Sudah 2 menit, Bung. Sudah 2 menit berjalan, Bung. Inisiatif dari Aditya Ginting. Betul, Bung. Masih pasif Aditya Ginting, kita lihat, Bung. Iya. Kita lihat masih terus menghindar ke kiri, ke kanan, Bung, Aditya Ginting. Billy lebih terlihat lebih santai di sini, Bung. Oh, masuk pukulan, tendang masuk. Middle kick oleh Billy Bruce Lee. Dan dilepas kuat tenaga pukulan dari Billy. Aduh, low kick di sini. Dan percobaan takedown oleh Aditya Ginting. Dan apakah akan berhasil, Bung? Kita lihat. Terus mencoba percobaan takedown dan berhasil. Dan posisi ini diambil oleh siapa? Oh, masih 50-50, Bung. Masih belum, masih ramai. Terus menekan Aditya Ginting. Ke arah cage. Sebenarnya Aditya dan terus mencobaan takedown dari Billy Bruce Lee. Dan diangkat. Belum bisa, Bung. Sepertinya, Bung. Sangat bagus sekali.
kali Billy Bruce Lee ini, Bung. Tidak mudah untuk menjatuhkan seorang mantan champion kelas 52 kg, Bung. Dan berhasil, Bung. Tarik dari Rita Giti dan balik saja. Pasulatan. Satu misi yang sangat cepat sekali kali ini yang satu nih sepertinya mau dilakukan. Tidak terjadi, Bung. Level pertarungan yang sangat berkelas di Bruce Lee Pasulatan, Bung. Ini merupakan kelas-kelas internasional gaya bertarung ya, Bu. Tidak semua fighter memiliki kemampuan bertarung seperti ini, Bu. Back and hold dari Bintang Selatan, Bu. Sangat cerdik sekali, Bu. Sepertinya akan dicoba RNC, tapi tidak. Bagus sekali, dan Billy ini memiliki fight IQ yang sangat tinggi, Bu. Dua kaki sudah melipat kuntung. Aditya Ginting sepertinya akan kerepotan kalau dua kaki seperti ini, Bu. Sudah nge-hook seperti itu, Bu. Ya. Dan berusaha menge-flatkan. Body lock Billy Bruce Lee Pasulatan. Sementara tangan kedua Billy Pasulatan masih di digenggam erat oleh Aditya, Bu. Betul sekali. Kuat-kuat sepertinya. Dan di sini juga Aditya tidak kalah, Bu. Aditya selalu berlatih dengan fighter-fighter internasional juga, Bu. Ya. Satu menit lagi tidak terasa, Bu, akan berakhir ronde pertama ini. Betul sekali, Bu. Pertarungan yang sangat seru sekali di ronde pertama ini, Bu. Full teknik, full skill mereka pertontonkan di arena ini, Bu. Baik, tendangan maupun bukannya masih eksplosif kedua ini. Terus menekan di Bruce Lee. Di posisi yang sangat menguntungkan sekali. Mencari celah. 30 detik tersisa di ronde pertama ini, Bu. Apakah Aditya Ginting bisa bertahan di sini, Bu? 20 detik tersisa, Bung. Pukulan dilakukan oleh Billy ke badan maupun ke kepala. Betul sekali, aktif dua fighter. Dengan tujuan sedikit dongak, Aditya lah akan memasukkan tangannya Billy seperti itu ya. Melakukan RNC. Terus melakukan pukulan. Tapi Aditya pun cukup jatuh. Dan ke arah Mautian. Kita lihat. Ras kali ground and pound dari Billy Bruce Lee. Ras kali masih bertahan di Jakarta. Diselamatkan oleh Bell. Berlanjut ke ronde kedua, Bung. Pertarungannya sangat berkelas sekali mereka tunjukkan di sini, Bung. Luar sekali. Ini dia slow motionnya. Kita lihat. 1, 2, 3, oh, lempar keras sekali dan ini takedown cantik yang dilakukan oleh Aditya Ginting. Dan dibalik sangat cepat oleh Billy Bruce Lee Pasulatan. Kita lihat. Ground and pound, dan ini Brando menyemangati Aditya Ginting. Brando ikut satu sibuk, Bung. Dari Tanah Karo, Bung. Ikut sibuk, Bung Brando. Betul sekali. Ini dia. Apakah corner akan mempengaruhi permainan mereka berdua di ronde kedua nanti, Bung? Sepertinya ya akan bisikan dari corner, dari para corner untuk merubah game plan di ronde kedua. Seperti apa? Akan kita sama-sama lihat sebentar lagi, Bung. Sekali sekarang. Ini menunjukkan levelnya di pertarungan ini, Bung. Ya. Begitu juga dengan Aditya Ginting. Fokus ya. Sangat sangat bandel sekali. Ya, ronde kedua akan segera kita mulai. Ini dia. Segera masuk ke ronde kedua. Pertarungan pada malam hari ini. Champ dari Billy Bruce Lee. Dan malam hari ini kelihatan Billy stamina lebih baik. Betul sekali. Lalu-lalu masih meleset. Dan apakah nafas Billy ada berubah di sini, Bu? Ada berubah. Temponya sedikit berubah kalau kita lihat, Bu, ya. Oh, kalau di compare dengan ronde pertama ya. Berbeda mungkin. Iya, speednya berbeda. Berbeda, betul. Betul sekali. Ya, kita lihat Aditya Ginting masih konsisten dan sekarang menekan langsung, Aditya Ginting. Langsung, ya, blocking dari Aditya Ginting. Ya, dan betul. Billy mulai taunting-taunting, Bung. Apakah memang benar kelelahan di ronde kedua ini, Billy, Bung? Ya. Dan itu strategi yang dibaca oleh Billy, oleh Aditya Ginting. Ternyata sekelak kali dari Aditya Ginting. Dan maaf, balik-balik berputar pada Billy Bruce Lee. Dan tackle dong. Ras kali tackle dari Aditya Ginting. Aditya Ginting pun dominasi di ronde kedua ini. Sangat berbahaya sekali. Posisi kulit Billy Bruce Lee. Terus menekan Aditya Ginting. Apakah Billy Bruce Lee bisa bangkit dari sini, Bung? Dan Aditya Ginting membuktikan game plan-nya bahwa dia akan menghabisi Billy di staminanya. Dan dia akan mulai bekerja dengan game plan-nya di ronde kedua ini, Bung. Tepat sesuai dengan gameplay yang dimiliki oleh tim dari Aditya Ginting ini, Bung. Tapi kita sama-sama akan lihat apakah ada penyelesaian dari Aditya. Kita lihat terus menekan. Belum mampu keluar di posisi ini. Billy Bruce Lee sangat berbahaya sekali. Masih sangat
Kokoh sekali Aditya Ginting mempertahankan posisi ini, Bung. Iya. Kita lihat raut wajah dari Aditya Ginting sangat tenang sekali. Begitu pula dengan Billy Bruce di Pasulatan. Pukulan-pukulan tipis dilakukan oleh Aditya Ginting. Kita lihat dua fighter berusaha mengambil nafas di sini, Bung. Untuk memulihkan kondisi kembali. Iya, setuju. Full skill mereka pertontonkan di sini, Bung. Iya. Kita masih belum melihat pergerakan dari kedua fighter, Bung. Untuk melakukan entah pukulan ataupun percobaan submission, kita belum melihat, Bung. Masih tenang di bawah ini. Masih jangan sepertinya. Bisa melakukan pukulan-pukulan kecil. Warna penggoda saja. Untuk membuka pertahanan dari lawan pastinya. Nah, benar-benar tertekan di ronde kedua ini di Bursi Pasulatan, Bung. Ya. Mengumpulkan nafas kedua fighter kalian, Bung. Sementara pertandingan sudah berlangsung 2 menit 40 detik, sisa 20 detik. Sisa ini kita lihat yang entau kecil-kecil dari Aditya Ginting, Bung. Masih tertekan di posisi di posisi 2. Masih nyaman rupanya kedua fighter di posisi seperti ini, Bung. Lihat jangkar seorang Aditya Ginting sangat kokoh sekali, Bung. Berat sekali kedua kakinya ya, menekan seperti itu ya. Turun badanmu katanya. Aditya Ginting tidak mau menyia-nyiakan kesempatan. Saya tahu bisa dibilang turunkan badannya karena posisi seperti itu kan akan capek, Bung. Seperti itu kan melakukan fatigue ya, masuk fatigue paha terutama ya. Masih di posisi yang sama sejauh ini, Bung. Kalau secara poin penilaian dari kedua ini seperti apa, Bung? Kalau ronde kedua ini sepertinya Aditya ya lebih unggul ya. Posisi kedua, ronde kedua ini ya. Kalau ronde ke satu saya lihat masih agak ketat, tapi mungkin ya. Tapi pastinya kan Wasbir yang menilai ya. Dan tentunya tadi pukulan yang membuat lockdown itu sangat besar. Itu nilainya besar. Semua pemilihan sangat besar sekali ya, Bung. Lockdown. Betul sekali. Ya, satu menit lagi akan berakhir ronde kedua. Ya. Betul, masih belum berakhir, Bung. Posisinya masih seperti ini, full guard seperti ini semuanya. Sejauh ini terlihat Aditya Ginting sesuai dengan game plan dia. Game plan dia sesuai dengan ground fighting ya, di grappling sepertinya ya. Betul sekali. Ya. Terus menekan Aditya Ginting dengan pukulan-pukulan kecilnya. Ya. Dan masih bertahan di Pasulatan di posisi bawah, Bung. Kalau kita lihat, kalau dalam posisi seperti ini, ya kan, full guard seperti ini, sepertinya tidak ada damage, Bung, ya kan, karena pukulan pun penggoda-penggoda saja ya, tidak full power, ya. Tapi kalau secara poin, poin jelas, secara poin, jelas, di ronde kedua ini jelas. Poin yang sangat banyak di sini. Ini dia posisi, ini dia yang sangat berbahaya. Ini dia berbahaya, posisi yang sangat berbahaya, pukulan dari diri, Aditya Ginting, ground and pound, terus tepat di depan mata kita, Bung. Aditya Ginting terus menekan, diselamatkan oleh Bell. Itu dia Aditya Ginting, kadang dia ada style monoton yang dia pertontonkan. Iya sekali. Nah, ini dia pukulannya, Cross. Buat lawan dari seorang Billy. Kita lihat sama-sama. Itu dia, Bung. Counter yang sangat bagus sekali dilakukan oleh Aditya Ginting, Bung. Memang ada pukulan, tapi rupanya juga memang posisinya ya. Iya, betul sekali. Momentum. Ya, momentumnya sangat tepat sekali, Bung. Pas, iya. Slip juga seperti dan itu. Dan ground and pound yang dilakukan. Nah, ini gerakan sangat keras sekali, Bung. Tadi kita lihat ekspresi dari Brando Mamano ketika posisi flat ini. Bisa tunggu berikutnya. Bisa dibilang indikasi karena stamina Billy udah sangat terkuras di sini, Bung. Ketika fighter udah di posisi flat, ini betul-betul sangat lelah sekali, Bung. Round and pound kali. Adit yang kidding, terus. Hujan ke arah Billy. Tahan dulu. Apakah Billy bisa selamat di posisi ini, Bung? Kita lihat sama-sama tepat di depan mata kita, Bung. Terus menekan Aditya Ginting, Bung. Kita sama-sama tunggu. Terus sekali. Action apa yang akan dilakukan oleh Aditya Ginting? Maintain posisi yang sangat indah sekali dilakukan Aditya Ginting. Sepertinya mencari leher dari Billy Bruce Lee. Kita lihat, Bung.
Ya. Sangat berbahaya sekali. Harus didobrak dulu, Bung, sepertinya, Bung. Betul sekali, Bung. Kita lihat, Bung. Terus John M. Pound diserang, dilancarkan oleh Aditya Ginting, Bung. Oh, sudah menutupi wajah. Apakah akan di-stop oleh wasit di sini, Bung? Wasit Kiwi terus mengamati. Apakah akan di-stop? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10, apa yang terjadi? 11, 12, 13, 14. Hati-hati, memang kepala. Memang tangan juga yang menutupi. Di sini betul sekali. Bukan celah kosong. Ya gini, cobaan kuncian. Apakah akan masuk? Kita lihat. 1, 2, 3, 4. Lepas, Bung. Lepas. Lepas. Sayang sekali. Sebenarnya Aditya Ginting juga habisan tenaga, Bung. Di sini, Bung. Sekali, Bung. Apakah akan masuk dalam dan percobaan lagi. Percobaan kembali RNC seperti itu. Hati-hati. Bisa fetik di sini Aditya Ginting, Bung. Sangat berbahaya lepas sekali, Bung. Juga. Lepas juga. Lepas lagi, Bung. RNC. Kita lihat, Bung. Sangat dramatis sekali pertarungan ronde keempat ini, Bung. Sampai CEO kita juga berdiri di belakang kita nih, Bung. Sangat dramatis sekali, Bung, terlihat, Bung. Terus menekan Aditya Ginting. Billy masih sangat tenang di bawah situ. Karena dagunya masih, memang dagunya masih di bawah, belum masuk. Terus sekali. Sementara Aditya masih menunggu posisi seperti itu. Terus menekan Aditya Ginting. Ini dia. Apakah Billy masih bisa bertahan, Bung? Kita lihat, Bung. Posisi sangat berbahaya sekali, Bung. Dan ini, apakah akan masuk? Oh, berputar posisi ganti tangan, Bung. Apakah akan masuk? Kaki Billy ke arah cage. Berputar dan lolos di posisi yang sangat berbahaya sekali, Billy Bruce Lee. Itu dia, Billy Bruce Lee Pasulatan. Memiliki mental warrior. Tidak, tidak mudah menyerah seorang Billy Bruce Lee Pasulatan, Bung. Ini bisa berbahaya buat Aditya Ginting. Aditya di ronde kelima, Bung. Tapi di sejauh ini posisi Aditya masih sangat unggul, Bung. Dan lempang handuk. Lempang handuk dilakukan oleh corner Billy Bruce Lee. Billy Pasulatan ya, dilakukan corner ya. Dan Aditya Ginting keluar sebagai juara interim pada malam hari ini, Bung. Dia berhak menantang Suardi si Beja Lawu. Keringat dan darah Aditya Ginting akhirnya terbayarkan pada malam hari ini, Bu. Tangisan dia semuanya terbayarkan pada malam hari ini, Bu. Luar biasa sekali, Bu. Jujur, saya haru sekali, Bung, melihat pencapaian seorang Aditya Ginting, Bung. Karena saya juga seorang fighter, saya merasakan bagaimana penderitaan berjuang di industri ini, Bung. Aditya Ginting, men! Akhirnya, men! Tangan kita terbayarkan, men! You go! Let's go! Go! Oh! Gue tetap respect pada kedua fighter, apapun yang terjadi. Gue dua fighter, gue bisa merasakan seperti apa perasaan mereka. Luar biasa sekali. Ini kita lihat, Bung, slow-mo-nya, Bung. Ground, percobaan. Ground and pound yang keras sekali, Aditya Ginting, Bung. Ini dia, Bung. Aditya, itu yang cukup mengantarkan efek, ya, iya, stop oleh wasit karena lempar handuk. Ini dia middle kick yang keras sekali mengenai perut dari Billy dan disambung. Nah, ini dia pukulan kiri pukulan dari keras sekali Aditya Ginting dan take down. Satu banting sangat gigih sekali Aditya Ginting. Keras sekali, tentunya ancaman yang sangat berbahaya untuk Suardi, Bung. Seorang Aditya Ginting, Bung. Sungguh emosional dan di situ berada memanah juga ikut jingkret-jingkret, Bung. Jika Sarangi menangkan Aditya Ginting. Oke, stand by. Luar biasa sekali. Yo, get out. Yo. Gila.
Gue di sini jadi saksi perjuangan seorang Aditya Ginting menjadi champion. Sebelum mengumumkan pemenangnya, kita lihat. Kami ingin mengundang Ketua Umum KOBI Bapak Indra Ardiansyah Bakri, Aditya Ginting, Inspektur Pertandingan Fasel Dita, dan Ketua Dewan Juri Mas lawan berikutnya Aditya Ginting. Untuk menyebutkan sabuk oleh Bapak Adit. Keren. Interim Lawe Champion. Dan ini dia berita. Dan itu adalah sabuk dari Interim Lawe Champion. Aditya Ginting keren, let's go. Dan di sini Aditya Ginting berhak lawan Suwardi. Terima kasih. Saya atas kesempatan ini saya bisa menjadi juara. Panjang perjalanan banyak cerita, juga menjadi juara saat ini. Terima kasih kepada Aditya Ginting yang bertahan sih. Selalu mendoakan saya. Suwardi, ya. Pak Suwardi, besar-besarkan aja dulu, Bang. Berikan saya waktu untuk mempersiapkan. Biar saya buktikan janji Abang. Abang bilang dulu, Abang sudah tua nih. Kamu yang harus menggantikan saya sebagai juara. Berikan saya waktu beberapa bulan, Bang. Saya persiapkan ini dan akan saya gantikan Abang. Karena itulah janji Abang dulu. Abang sudah tua. Abang sudah tua. Bang Suwardi,